Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Pelakon Kamal Adli menepis dakwaan dirinya mempunyai masalah disiplin yang didakwa sering lewat ke set penggambaran. Kamal atau nama lengkapnya Ahmad Kamal Ahmad Adli tidak pernah berdepan isu tersebut sepanjang 15 tahun bergelar anak seni. Saya sudah 15 tahun dalam industri, saya tidak masalah dengan call time, saya tahu. Contoh jika call time pukul 8 pagi, jadi saya maklum pada semua yang saya takkan sampai pada pukul 8 sebab saya tak bersarapan, katanya. Malah Kamal turut mengakui dia menghormati masa penggambaran yang telah ditetapkan oleh pihak produksi. Saya juga tidak bersolek, rambut juga dah siap, saya hanya pakai baju dan shoot. Saya sampai baca skrip dan terus masuk set, saya rasa benda ini tiada isu, ia perkara lama. Siapa yang tak pernah bekerja dengan saya, siapa yang biasa dengan saya, mereka akan tahu. Tiada apapun, saya oke saja, tuturnya lagi. Takluk Lahad Datu menampilkan Kamal Adli yang memegang watak sebagai Jai. Diinspirasikan dari kisah benar, film Takluk Lahad Datu turut menampilkan barisan pelakon hebat seperti Syafiq Kyle, Kamal Adli, Fikri Ibrahim, Anding, Iman Imanam, Rizman, Joshua, Ayis, Fad Anwar, dan ramai lagi.